welcome back to my channel, nama aku Ep. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak. Pada yang belum subscribe, please hit button subscribe dengan ring notification bell. So hari ni aku nak review makanan daripada Tea Life yang quite dah lama jugalah, tapi aku belum pernah try lagi. So hari ni aku nak try mee goreng boba dengan salted egg yolk nasi lemak. Nak tahu sedap ke tak sedap? Tengok video ni sampai habis. Jom. Okay guys, ni dia. Mee tu aku dah rebus. Aku dah rendam dulu, bukan rebus eh, rendam. Lepas tu, okay, dekat dalam dia. Apa ni? Ni boba. Ada boba. Ni aku rasa dia punya kriuk-kriuk. Ha, bukan kriuk-kriuk. Keropok rangup. Keropok rangup. Dengan seasoning. Seasoning dia. Dan kicap. Kicap manis. Kicap manis dan dia punya ni lah. Apa benda ni aku tak tahulah. Ini dia. So tanpa membuang masa lagi, jom kita makan. Gunting dulu. Gunting dulu. Sedap ke tak sedap ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada minyak eh. Hati-hati minyak. Ini kita rasa dulu lah. Begini manis dia. Macam sos cili ya. Kuatnya bau tak tahulah ni MSG ke apa ni. Kuat tu, bau dia. Dan letak kriuk-kriuk. Keropok-keropok, kriuk-kriuk pula. Ni boba dia, kita letak je lah eh. Ayuh, berdekat. Tak nak keluar pula, dia melekat siut. Go. Dah siap. Ni dia, ni dia. So sekarang aku nak makan. Tak boleh sedang. Oh no.
dia pelik tu. Sumpah dulu rasa dia pelik, aku tak tahu. Macam mana mami boleh nak produce benda ni? What? What the fuck? Tak boleh makan. Aku tak rasa. Ambil masa, ambil masa. Aku rasa dia pelik weh. Rasa dia tak susah nak digambarkan. Ya, sebab dia rasa dia memang pelik weh. Lepas tu dia letak boba ni. Boba ni dah lah manis. Dia punya packaging okey. Packaging ni okey. Menarik. Rasa dia. Sorry tu say. Aku rasa pelik tu mini. Aku tak boleh habiskan. Kita letak tepi dulu lah. Aku tak boleh nak habiskan weh. Serius rasa dia pelik. Apalah, kita pergi ke ni lah. Rasa nasi lemak. Salted egg yolk nasi lemak ni. Berat dia 50 gram. So kita tengok lah apa ada kat dalam. Telur ni. Dalam dia macam ni, kau nampak tak? Haa, tu dalam dia. Try lah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dalam ni ada daun pandan. Ni bau telur dia kuat weh. Lepas tu dia pedas. Masa Tila buat pelik-pelik. Tak rasa nasi lemak pun, sebab aku expect kan rasa nasi lemak ke apa ke kan, yang sebab yelah nak perbaharui kan. Tapi dia pedas weh. Lepas tu kat dalam ni ada ikan bilis dengan kacang. Aku tulis kat bawah ni. Ikan bilis dan kacang. Bagi tekak aku. Aku tekak akulah. Aku tak tahulah tekak korang. Bolehlah nak makan kalau macam siapa yang suka salted egg ni, bolehlah beli dekat Tea Life. Tapi bagi aku, aku kurang.
Okay, itu tadi review makanan daripada Tea Life. Kalau bagi tekak akulah, okay je yang nasi lemak salted egg ni okay. Tapi mi goreng boba dia kurang sikit lah. Kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan dekat Tea Life. Kalau korang nak try, ikut tekak masing-masing lah kan. Itu je lah daripada aku. So kita jumpa untuk next video aku. Itu je daripada aku.